Bila-bila ada sumpah, mesti ada jawapan qasam. Kalau kita bersumpah, demi Allah, demi Allah. Apa nak cakap ni? Demi Allah, dia tadi dia cakap demi Allah. Wallahi, wallahi. Apa nak cakap? Mesti ada benda nak cakap kan? Najib pun tak bersumpah dia dalam masjid terus. Bersumpah dia, wallahi, tallahi, billah. Lepas tu, okey, saya nak balik. Tak ada, apa yang dia nak cakap? Kan ada dia punya, itu jawabul qasam, jawab pada sumpah tu. Di sini kalau kita tengok, ada jawab tak? Tak ada pun. Tak ada jawapan. Demi aku bersumpah dengan Al-Quran yang mulia. Lepas tu terus kalau kita masuk kepada ayat yang kedua, bal'ajibu, mereka itu merasa, bahkan mereka merasa hairan kerana datangnya kepada mereka seorang rasul. Dan jawab dia tak ada. Nampak tak? Ada jawab. Mana jawab dia? Mak aku yang katanya. Kalau kita cakap Yasin, Yasin wal-Quranil Hakim, Yasin aja dia cakap kan. Sama juga wal-Quranil Hakim, jawab dia apa? Innaka laminal mursalin. Nampak tak? Innaka laminal, demi demi Al-Quran, wal-Quranil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau ni, engkau wahai Rasul adalah daripada kalangan orang mereka yang diutuskan, Rasul-Rasul yang diutuskan. Itu jawab, jawab kepada qasam. Ada, ada jawab dia, innaka laminal mursalin. Ini tak ada pun ayat ni. Ini dia, ini kita cakap Al-Quran ni kadang dia tak letak dia punya jawab. Jadi dia banyak, macam bahasa kita, kita panggil fill in the blank, kosong, ada tempat kosong, kita kena isi. Macam susah juga dengan Al-Quran ni kan? Dia bukan bagi semua. Kalau kita, kalau kita orang Arab kan, kita jawab ke tak jawab ke aku tak tahu dah. Yang aku tahu aku baca je. Tapi bagi ulama, apa jawab qasam dia? Jawab kepada sumpah ni mesti ada. Jadi siapa nak fikir, apa jawapan dia? Dia nak tulis tu, itu ulama kena baca, kena study kan, apa nak dijawab. Jadi ada ulama cakap kerana mereka merasa heran datangnya pemberi peringatan, jadi sesungguhnya engkau ni adalah dia punya jawab gini, aku bersumpah dengan Al-Quran yang mulanya, sesungguhnya engkau adalah pemberi peringatan tentang hari kebangkitan. Itu dia punya jawab dia. Terus masuk ayat tu baru kena bal'ajibu, mereka tidak menerima, orang-orang kafir ni mereka menolak kerasulanmu dan mengingkari apa yang kau katakan tentang hari kiamat. Bal'ajibu, bahkan mereka merasa hairan bila Rasulullah SAW datang kepada mereka. First kali Rasulullah SAW cakap tentang hari kiamat, dakwah kita kat dakwah jahriyah kan, dakwah jahar Rasulullah SAW bermula dengan apa? Rasulullah naik ke atas bukit Safa, Rasulullah panggil semua orang-orang Mekah, dan Rasulullah SAW cakap, ana ada aku adalah pemberi peringatan kepada kamu tentang azab yang menanti. Real punya. Tak ada Rasulullah cakap bangun nak cakap tentang Allah, tentang ini. Terus Rasulullah juga ana munzir, aku adalah, bukan ana munzir, ada saya lupa, tapi dia punya teks macam gitulah, aku adalah pemberi peringatan, pemberi amaran kepada kamu tentang azab yang akan menanti kamu. Starting dia macam itu, yang bingit apa, Abu Lahab lah, mengamuk dia, tabban laka lihada jama' tanah, celakalah adakan kau dengan ini, engkau kumpulkan kita nak cakap engkau ni adalah pemberi amaran. Jadi mereka tak dapat menerima. Bahkan mereka cakap apa? Bahkan mereka apa? Merasa airan. Masa pelik. Masa airan. Kenapa? Anja'ahum mundhirum minhum. Kerana datangnya seorang kepada mereka, seorang pemberi amaran. Jadi mereka merasa pelik. Satu, apa yang mereka pelikkan ni? Satu, pendapat juga, apa yang mereka heran? Mereka heran kenapa manusia datang ni? Kenapa manusia yang datang bagi kita warning ni? Sepatutnya siapa? Sepatutnya malaikat.
sepatutnya malaikat yang datang memberi kita amaran itu yang mereka merasa pelik, yang pelik sangat, mereka tak dapat terima lah, mereka merasa pelik. Faqal al-kafirun, dan mereka berkata hadza syai'un ajib, ini adalah perkara yang pelik, ini suatu perkara yang pelik, ini suatu perkara yang ajaib. Jadi mereka tak boleh terima daripada kalangan mereka ni seorang rasul. Daripada kalangan lah, minhum tu minal kafirin, daripada orang kafir ni, daripada jenis manusia seperti mereka ni, ada seorang pemberi peringatan. Dan ini sama juga, kita pun sama juga. Kalau kawan-kawan kita kan sama level dengan kita lah, geng-geng gitu kan, ada orang nasihatkan kita, dia cakap apa? Kalau dia cakap, kau jangan buat ni, kau berusaha gini semua, dia cakap apa? Kau ni siapa? Betul tak? Kau ni siapa? Ustaz ke? Bila kau jadi ustaz? Betul tak? Betul tak? Ini biasalah, kita dulu muda-muda pun jadi tu juga. Bila ada orang nak tegur kita je, kita cakap, kau ni siapa? Kau ingat kau siapa ni? Nak tegur aku ni? Dia tak boleh terima kan? Apa autoriti kau ada? Ada. Rasulullah SAW datang kepada orang Quraisy ni, apa autoriti Rasulullah ada tuan-tuan? Rasulullah bukan MP ke, bukan kita kan, bukan ahli parlimen ke, tak ada status pun di kalangan pembesar-pembesar Quraisy. Tapi Rasulullah SAW cakap macam orang yang ada autoriti pula. Nak cakap ini salah, nak cakap ini. Macam kalau kita kena tegur, tempat saya ada. Ada orang gila ni kan, dia bukan gila lah. Dia selalu minta duit lah, minta duit. Jumpa kita je, bang, India lah orang India, bang, fikir jaga tak habis satu sen tu tak nak bagilah. Bukan sekali je, hari-hari dia bagi. Ada pekerja ni, dia tak pakai mask, dia yang pergi tegur dengan cik datang, pakai. Akhirnya dia terima tak? Yang kita tegur ni, dia akan hebat betul si India ni, dia pergi tegur. Suruh, apa alternatif dia ada? Biasa orang kalau kena tegur ke, kena warning apa, kita pun lah orang cakap, bang jangan park sini, siapa engkau? Kau tak ada alternatif, tak ada apa cakap, tak boleh park sini, tak boleh itu, ini semua kan, kita marah. Jadi bayangkan Rasulullah datang bila cakap dengan mereka, ini salah, tak boleh sembah berhala-berhala ni, siapa dia ni? Nak pandai-pandai cakap, tegur dengan kita. Kalau dia malaikat bolehlah, cik. Dia nak malaikat yang tegur mereka. Jadi itu yang mereka tak boleh terima, kehadiran seorang pemberi warning. Dan biasanya manusia ni tak sukalah pemberi amaran. Allah clearly, Allah cakap mundir. Mundir ni bukan peringatan, biasanya diterima peringatan, dia amaran. Mundir ni adalah inzar. Inzar adalah sesuatu yang menakutkan menakutkan. Inzar, kalau kita datang bil itu bukan surah amaran. Bil datang, okey baca kan surah bil, okey. Kali bil merah je datang kan, itu dah amaran. Dekat aku potong kau punya api hari ni kalau korang tak, kau tak payah itu, mengamuk kita. Kita dapat, walaupun salah kita tak payah, mengamuk juga, betul tak? Salah dia awak yang lambat bayar, kena warning macam gitu lagi nak mahu. Kenapa aku nak potong cakap dengan kita? Beza. Yang salah awak juga. Salah pun lagi nak mengamuk. Kalau dia dah bayar, datang okeylah. Dia memang dia buat salah, dia lambat bayar. Datang surat amaran mengamuk pula. Kita kalau kena call dengan lawyer ni, call mengamuk kita kan. Padahal salah kita juga, tak bayar kan. Cik, kita boleh cik ke gula mahkamah. Siapa kau nak cakap dengan mahkamah? Kita marah. Jadi, biasanya manusia dia tak suka orang bagi warning kepada dia. Bagi warning. Jadi dia cakap ini siapa dia ni nak cakap ini. Paling betul lah. Sejak bila dia jadi macam gini. Macam-macam mereka cakap kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa yang Rasulullah ingatkan mereka adalah hari akhirat. Hari akhirat. Sebab itu tuan-tuan, hari akhirat ni bahasa kita ni, kalau ada seorang cakap ni berdosa tau, berdosa kau buat ni, ini boleh kena azab lah, boleh kena siksaan lah. Mengamuk tak kita? Itu kita marah tu.
Kau ni sikit-sikit dosa, kau ni sikit-sikit dosa. Dosa ni tuan-tuan, nampak tak di dunia? Bila kita cakap dosa, tak nampak? Dosa ni perkara apa? Dosa pahala ni perkara apa? Akhirat tuan-tuan. Di dunia tak ada. Di dunia tak nampak. Dosa pahala, bila kita akan lihat dosa dan pahala kita di akhirat. Jadi bila orang cakap dosa dengan pahala ni, itu di antara orang Islam yang cakap, orang yang tak beriman. Ada orang Islam pun bingung juga. Sikit-sikit dosa, sikit-sikit pahala, sikit-sikit dosa, sikit-sikit pahala. Tengok manusia dia tak suka tentang akhirat. Dia tak suka nak cakap tentang akhirat. Dia suka-suka kalau dunia okey. Kalau kita cakap tentang dunia, cakap tentang apa ni semua okey. Tapi kalau cakap dosa dengan pahala je, dia tak suka. Jadi sama juga orang dulu pun sama juga. Dan mereka aiza mitsna wa kunna turaba, adakah bila kita dah jadi kita dah jadi tanah, kita dah mati dan jadi tanah, kita akan dibangkitkan semula. Dia cakap hadza rajum ba'id, ini adalah perkara yang mustahil lah, senangnya ini satu pengembalian yang tidak mungkin. Ini satu perkara yang mustahil. Kita bila kita dah mati dan jadi tanah, kita akan dibangkitkan semula. Jadi ini yang mereka tak dapat terima tentang hari kebangkitan. Kalau tak ada hari kebangkitan, tuan-tuan, apa nak tegur orang? Kalau tak ada hari kebangkitan, dia buat dosa lah. Dia buat dosa kan? Yang cakap dosa ni tak ada yang legal lah dalam masyarakat ni. Legal tu siapa yang legal? Tingkap nombor lah tuan-tuan. Tingkap nombor dia beratur, tingkap nombor. Dia tingkap nombor. Kalau tak ada hari akhirat, kita nak tegur dia apa? Kita nak tegur apa? Untuk apa tuan-tuan? Nak tegur dengan dia apa? Boleh tegur tak? Dia nak cari rezeki. Itu morally je orang cakap salah, morally. Tapi legally, dia tak salah. Secara undang-undang, dia tak salah. Dia cakap, apa kau nak? Apa ada kacau kau ke? Kau tak ada apa-apa, aku nak tingkap macam nombor. Apa salah aku kan? Kau tak ada apa-apa kan? Kalau tak ada hari akhirat, orang, tak tahu lah, saya tak tahu apa nak cakap. Saya pun takkan duduk di sini. Balik sudah lah, tuan-tuan. Apa kita nak duduk sini nak cakap-cakap tentang ini buat apa kan? Tak ada hari akhirat. Kalau tak ada hari akhirat, nak cakap apa tuan-tuan? Ustaz-ustaz semua tak ada kerja semua. Menganggur semua. Tak kerja apa nak cakap tentang hari akhirat. Nak cakap orang solat. So, kalau aku tak solat, Ustaz? Tak ada apa-apa, kalau tak solat. Ada option dari dia. Itu semua ada kaitan dengan hari akhirat. Itu first kali dia nak attack. Adalah beriman kepada hari akhirat. Fahaman kita akan dibangkitkan. Supaya bila masyarakat dah tak ingat akhirat, okey, ini tikus. Segala kita boleh buat apa saja kita suka. Dia nak bila Rasulullah sampai tentang akhirat, mereka akan attack tempat akhirat. Yang bagusnya mereka tak pernah pertikaikan Rasulullah SAW. Tak pernah cakap tentang pribadi Rasulullah SAW. Kalau tuan-tuan baca, dia akan buat tuduhan-tuduhan. Tapi pribadi Rasulullah SAW, dia tak pernah keluarkan kesilapan. Dulu dia pernah buat gini, dulu dia pernah gini. At least Nabi Musa pun, Firaun pun ada point juga. Engkau dulu kau ada buat sesuatu kan? Ada juga point juga. Firaun, bila Nabi Musa datang kepada Firaun, dua perkara dia mungkin. Satu dia kata, engkau kan anak kutip, kita kutip engkau kan? Nabi Musa tak boleh nafikan, dia memang tak balas jasa kita, tak kenang jasa kita. Awak ni anak pungutan, kita pungut kau. Itu satu. Lagi satu,
Kau dulu pernah ada buat sesuatu tu, aku tak nak bilang ni. Ha. Kalau aku kata kita kan, kau buat ada buat sesuatu tu. Dia bunuh orang kan. Ha. Jadi ada dia boleh attack juga tau. Tapi dengan Rasulullah SAW, tak ada pun. Orang Quraisy tak ada nak cari silap Rasulullah SAW. Apa silap Rasulullah SAW? Tak ada. Yang dia cakap, dia ada ahli sihir, dia ada ini semua penipu-penipu. Tapi betul-betul kesilapan dia tak boleh point. Kesilapan Rasulullah SAW. Jadi apa yang dia nak cari pasal ni, cari pasal tentang hari kebangkitan. Dia akan kita masuk akal lah. Kita dah hancur macam mana mungkin kita akan dibangkitkan. Dan dalam ayat yang lain, mereka minta, kalau betul lah kau, bangkitkan kita lah. Bangkitkan datuk nenek moyang kita tempat kubur ni sekarang, bangkitkan. Kenapa Allah tak bangkitkan kita? Allah boleh saja bangkitkan, hidupkan mereka. Allah boleh hidupkan mereka tak, tuan-tuan? Orang dalam kubur. Boleh saja. Kenapa Allah tak hidupkan? Kenapa tak tunjukkan kepada mereka? Buat apa nak bangkitkan mereka? Untuk apa? Allah nak bangkitkan mereka di akhirat untuk apa, tuan-tuan? Nak balas kan? Nak balas. Itu purpose kebangkitan tu. Kamu semua akan dihidupkan kembali supaya ada pembalasan. Itu dia punya tujuan tu. Kalau di dunia dibangkitkan semula, nak balas apa? Syurga pun tak ada, neraka pun tak ada, nak balas apa? Jadi itu yang Allah SWT tak layan. Mereka minta dibangkitkan. Apa? Kebangkitan bukan di dunia. Kebangkitan bila di akhirat nanti supaya dibalas. Balik kepada jenayah apa yang mereka lakukan. Itu dia tak nak cakap tentang hari akhirat tu. Pasal cakap tentang kenapa kalau dia nak beriman pada hari akhirat, kenapa kita akan dibangkitkan semula? Untuk apa? Apa purpose dia? Tujuan apa? Allah akan balas amalan kita di dunia. Baru berkaitan dengan amalan kau. Kita kau sebab berhala, kau buat syirik, kau buat ini, kau buat itu, akan dibalas. Baru berkaitan kepada muka mereka, apa yang amalan-amalan mereka.